A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung kisah daripada Abang Eddie Arjuna bertajuk Quarters part keempat atau part terakhir. Nak tahu apa kesudahan kisah ni? Tonton video ni sampai habis. Kisah ni diambil dari e-book kompilasi kisah seram karya Eddie Arjuna. Bagi yang berminat nak dapatkan e-book ni, boleh tekan link yang saya pin dekat komen nanti. Sebahagian hasil jualan e-book ni Abang Eddie gunakan untuk beli barang dapur untuk disumbangkan kepada fakir miskin. Jadi sama-sama kita bantu mana yang mampu. Harga e-book ni pun tak mahal mana, lagi jimat kalau kita beli combo 3 buah e-book sekaligus, lagi berbaloi. Dan satu lagi, bagi sesiapa yang berminat dengan baju yang saya pakai ni, boleh tempah sekarang. Baju ni dibuat guna kain lycra 280 GSM. Siapa beli dapat free stiker dan free shipping untuk semenanjung Malaysia. Pre-order sampai 7 hari bulan 11 ni, tinggal 3 hari je lagi nak tutup order. Lepas tu kita orang akan submit order terus ke kilang. Gaji pun dah keluarkan, apa lagi, jom order sekarang. Link pembelian ada dekat pin komen juga. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni supaya channel ini lebih berkembang lagi, dan saya akan lebih bersemangat untuk buat konten-konten yang menarik pada masa akan datang. Untuk sahabat yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Saya hargai sokongan korang semua. Kalau ada yang nak join grup Telegram saya, link ada dekat bawah. Macam biasa sebelum kita mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu. Rabak seram. Eddie membebel sambil kutip talam pulut dan ayam panggang yang berselera atas lantai. Membazir betul. Kalau dekat Danok nak beli benda ni, dah habis RM50. Senang-senang je diorang bagi dekat Leha Jibau untuk makan. Siapa meleleh-leleh Helio, makan pun dah macam setan. Eddie tengok jam tangan, dah dekat pukul 10 malam. Aku balik dululah, nanti aku datang lagi. Minta maaf banyak-banyak kalau aku tak membantu sangat, tapi itulah jalan terbaik yang aku boleh tolong korang. Okey ni, terima kasih banyak. Nanti aku buat lagi apa yang kau suruh tu. Bukan kau seorang je, Ian pun kena buat sama. Masa suci, cuba bangun malam. Tengah datang bulan pun ingat Allah banyak-banyak. Okey, insyaAllah Di. Lepas bersalaman dan tenangkan Pak Ya, Eddie pun gerak keluar rumah. Jalan pun dada kembang je. Yelah, baru lepas bagi ceramah. Kalau setan gondol tu tiba-tiba hulur kepala dekat tangga lagi macam hari tu, memang tak ada lagi dah lagu nasyid panggilan haji. Silat-silat telinga dia menanah kena kutubah. Masa sampai dekat tangga tingkat 3, Eddie berselisih dengan seorang lelaki yang umur dia lebih tua dari Eddie. Lebih kurang baya Abang Long Eddie. Dia tegur Eddie dulu dan mereka pun bersalam dekat tengah-tengah tangga tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru balik ke bang? Haa, tadi ada kuliah dekat masjid. Dari rumah Pak Ayah ke? Ya bang, baru nak balik ni. Apa cerita tadi? Masa saya nak keluar pergi masjid, saya nampak ada orang datang pakai baju silat. Dia orang melatih silat dekat situ ke? Eh, tak. Macam mana nak cakap eh? Eddie serba salah nak beritahu hal sebenar. Nanti terbuka pula pekong Pak Ya. Tapi lelaki tu wajah dia putih bersih, nampak macam orang baik-baik, dengan janggut tersisik kemas di dagu, dan orangnya pun ramah, sentiasa tersenyum. Eddie rasa mungkin itu Abang Razi, jiran Pak Ya. Ni Abang Razi ke? Ya, saya setingkat dengan Pak Ya tu. Oh, dah lama Abang duduk sini? Lama dah, tahun ni dah masuk 6 tahun. Nama apa ni? Eddie bang, saya kawan baik Pak Ya. Dah lama kenal dia. Oh, okey. Tak apa, saya naik dulu ya. Nanti bila-bila datang singgah rumah saya pula. InsyaAllah bang. Saya nak tanya ni, abang ada masa sikit tak? Sekejap je. Ha, apa dia? Benda ni pelik sikit bang. Selama duduk sini, abang pernah kena gangguan apa-apa tak? Gangguan macam mana? Macam nampak hantu ke, anak bini kena kacau ke? Oh, alhamdulillah tak ada apa pun. Selamat je duduk sini. Jiran-jiran pun okey. Kenapa? Abang tahu tak pasal rumah Pak Ayah duduk tu? Dia kata rumah dia ada puaka kacau. Abang Razi menghela nafas sambil usap-usap janggutnya yang lurus. Lepas tu dia pandang ke atas. Jom turun,
kita sembang dekat bawah, kata Abang Razi. Eddie ikut Abang Razi turun ke bawah. Dekat kawasan parking ada kerusi batu. Dekat situ Eddie duduk menghadap Abang Razi. Lalu Abang Razi mulakan cerita. Kata Abang Razi, dulu memang mereka ada dengar pasal rumah tu. Semua yang duduk sini pun tahu cerita. Tapi itu dulu, cerita 7-8 tahun lepas. Entah betul ke tak, mereka pun tak pasti. Sebelum Pak Ayah pindah situ pun memang dah ada orang duduk. Tapi tak ada pula apa-apa gangguan. Orang tu pun duduk lama. Lepas tu pindah ke Johor. Dia pindah pun bukan sebab kena kacau ke apa, tapi sebab kena tukar kerja. Biasalah tu kan. Kalau tak silap, dalam 5-6 bulan sebelum Pak Ayah duduk situ, orang tu kena pindah. Rumah tu kosong kejap je, tak lama sangat. Masa mula-mula Pak Ayah pindah sini, tak ada pula ada cerita apa-apa. Semua okey je. Tapi ada satu benda yang Abang Razi pelik. Kadang-kadang bila Pak Ayah tak ada dekat rumah, bini dia bawa balik kawan perempuan. Kerap jugalah, setiap kali perempuan tu datang, tingkat mereka tu ada bau gaharu dengan kemenyan. Entah apa yang mereka buat, tak tahulah. Abang Razi pun segan nak tanya Pak Ayah. Tak naklah sibuk hal orang. Tapi memang pelik. Ada sekali tu Abang Razi ternampak ya, bukan sengaja nak pergi mengendap. Abang Razi ternampak perempuan tu tengah usung dupa kemenyan dekat dapur. Hembus sana, hembus sini. Asap berkepul-kepul sampai bau dekat rumah Abang Razi. Perempuan tu memang ada gaya bomoh dah. Cincin penuh dekat jari, siap pakai tasbih besar dekat leher. Abang Razi syak dia tu tok bomoh lah. Tapi kenapa bini Pak Ayah panggil bomoh, tak tahulah pula. Oh macam tu, kata Eddie. Sah, macam yang diceritakan Pak Ayah. Bini dia Mariam memang suka berkawan dengan bomoh. Sejak bila, Eddie tak pasti. Orang perempuan ni memang pandai simpan rahsia. Tapi yang Eddie tak boleh move on ni sebab Pak Ayah tak reti nak nasihat bini dia. Jadi Pak Ayah tak tahulah yang bini dia panggil bomoh datang rumah, tanya Eddie. Wallahu a'lam. Sebab setiap kali perempuan tu datang rumah, Pak Ayah memang tak ada. Dia dekat tempat kerja atau outstation. Ni bini saya yang bagi tahu. Bini saya tu sepanjang masa ada dekat rumah. Mereka terdiam kejap sebelum Abang Razi tanya Eddie pula. Tadi tu kenapa? Dia orang panggil bomoh juga bang. Dua orang laki bini tu bomoh, tapi menipu je. Dia orang buat kerja sirik, siap nak pau duit Pak Ayah lagi. Pengeraslah sangat. Tu yang saya halau dia orang balik tadi. Memang dah menggeletar saya tadi. Sikit lagi nak bagi tomoy sorang-sorang. Oh, gaya macam muda lagi. Dah jadi bomoh. Ha, itulah. Tak kira lah tua muda, tapi bila buat kerja syirik tu yang saya marah. Dia orang buat apa? Maka Eddie pun cerita sampai habis apa yang berlaku dalam rumah Pak Ayah tadi. Terbeliak biji mata Abang Razi dengar Eddie goreng cerita dengan gaya panglima hitam semua cukup. Dia pun tak sangka yang Pak Ayah sanggup bersekongkol dengan kerja syaitan. Sebab Pak Ayah ni memang baik orangnya. Cuma kadang-kadang dia jadi lurus bendul. Mulanya dia tak percaya hantu syaitan. Sekarang dia pula yang panggil bomoh. Pening Eddie dibuatnya. Ish. Sampai macam tu sekali eh. Apa yang Eddie buat tu betul dah. Benda mungkar depan mata ni tak boleh biar. Kena lawan. Tu yang saya boleh cerita dekat abang ni. Sebab abang pun jiran dia. Kerja sekali. Boleh tengok-tengok. Nasihatkan sekali Pak Ayah tu. InsyaAllah nanti bila-bila saya sembang dengan dia. Tak apalah ya, dah pukul 11 ni. Saya minta diri dulu. Ada rezeki nanti kita jumpa lagi. Kalau datang sini singgah rumah saya, boleh borak-borak. InsyaAllah bang, saya pun nak balik ni. Lepas bersalam, Abang Razi naik tangga. Eddie menuju ke kereta. Baru je Eddie jolok kunci masuk ke lubang ignition, telefon dia berbunyi. Dalam kepala, ingatkan bini yang telefon sebab dah lewat ni. Tapi nama Pak Ayah yang timbul di skrin. Di, kau dah sampai rumah ke? Belum, aku singgah minum dekat depan ni kejap. Eddie saja tipu sebab tak naklah Pak Ayah tahu yang dia masih ada lagi dekat parking quarters tu. Nanti Pak Ayah tanya buat apa pula dekat situ. Takkan Eddie nak jawab baru lepas borak dengan jiran dia tadi. Nanti Pak Ayah kata apa pula kan? Kau patah balik boleh tak, Ali? Hah? Patah balik bagaimana? Datang rumah akulah, bini aku buat hal. Tolong kejap, Ali. Telinga Eddie pula sempat tangkap bunyi latar belakang yang aneh dari corong telefon. Bunyi suara ketawa dan menangis serentak. Weh, apa pula tu? Kau datang je, Eddie. Cepat sikit, kata Pak Ayah sebelum panggilan dimatikan. Jam macam ni, Eddie baru nak balik tidur, dah kena panjat tangga lagi. Tapi nasib baik juga dia masih ada dekat sini. Kalau dah sampai rumah tadi memang lantak lah Pak Ayah tu pun. Jadi Eddie tunggu kejap, lebih kurang 5 minit, baru dia keluar dari kereta dan terus bergegas naik tangga ke tingkat 4. Masa lalu depan rumah Abang Razi, pintu rumah dia dah terbuka. Ada 3 orang budak remaja tengah intai-intai ke arah rumah Pak Ayah. Mungkin itu anak-anak Abang Razi. Sampai je depan pintu rumah Pak Ayah, terdengar suara perempuan menangis teresak-esak bersulam ketawa. Sama macam
macam yang Eddie dengar dekat telefon tadi. Eddie terus ketuk pintu kuat-kuat. Dum, 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 dum. Pak Ayah buka pintu dan ajak Eddie ke bilik belakang. Depan mata Eddie terpampang Mariam duduk bertinggung dekat sebelah katil bujang, tengah ratah saki baki ayam panggang dengan rakus. Dekat lantai bilik ada talam berisi pulut. Tapi dah terbalik, Eddie tengok siapa lagi ada dalam rumah tu. Selain Pak Ayah dan Mariam, ada Abang Razi dan seorang perempuan separuh umur yang Eddie syak bini Abang Razi. Perempuan tu duduk dekat sofa ruang tamu. Gaya dia macam baru bangun tidur, dengan kain batik, takat betis dan baju kurung lusuh yang dah kusam. Tudung dia warna kelabu, tutup separuh muka. Dia pandang Eddie dengan sebelah mata, tawar je senyuman dia. Eddie sempat fikir, Abang Razi ni lain kali suruhlah bini dia pakai elok-elok dulu. Naik seram aku tengok. Baru jadi ke? Tanya Eddie pada Pak Ayah yang tengah bercekak pinggang dekat penjuru bilik. Dia macam kelabu asap, tak tahu nak buat apa. Pak Ayah kata baru jadi. Tadi Mariam tengah berkemas dekat depan. Pak Ayah pergi mandi. Lepas tu Mariam cakap sorang-sorang dekat dapur. Tak tahulah dia marah dekat siapa entah. Tiba-tiba Mariam ambil ayam dalam tong sampah, terus dia tokak macam tu je. Lepas tu dia meraung, kejap gelak, kejap menangis. Eddie berpaling ke arah Abang Razi yang tengah terkumbat kabit baca satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang bersama namanya itu, apa-apa sahaja di bumi atau di langit tidak boleh memberi mudarat, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu doa pendinding paling ampuh bila berhadapan situasi macam ni. Mudah-mudahan dilindungi dari sebarang bahaya. Baca doa ni 3 kali pagi dan petang. InsyaAllah kita akan dijauhkan dari sebarang kemudaratan penyakit, sihir, kejahatan manusia dan permainan syaitan. Jadikan amalan dan istiqamah sampai akhir hayat kita. Itu yang Ayah Eddie ajarkan berdasarkan sebuah hadis dari riwayat At-Tirmizi. Eddie pun lafazkan doa yang sama dan berdiri tegak tepi Abang Razi, walaupun sebenarnya sedikit ke belakang. Kalau Mariam tiba-tiba melompat, Eddie pun boleh cepat-cepat lompat keluar rumah. Bukan takut, tapi macam yang korang tahu, Eddie ni jenis cepat mengelabah walaupun tersangatlah handsome. Abang Razi teruskan bacaan yang lain, ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah dan beberapa potong ayat dari Ali Imran. Eddie balas bacaan tu dengan potong ayat dari surah Al-Mulk ayat 5. Walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa'atadna lahum 'adzaaban sa'ir. Dan demi sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. Baca ayat ni bila rasa seram sejuk atau rasa takut dengan gangguan syaitan. Kalau memang dia ada waktu tu, insyaAllah dia lari tak cukup tanah. Eddie ulang ayat tu banyak kali sampai tak terbilang. Sementara Abang Razi teruskan rukiahnya sampai ke surah Al-Jin. Macam yang Eddie jangka, Abang Razi ni bukan calang-calang. Tengok muka putih bersih tu pun dah boleh agak. Jenis yang makin berisi makin dibuat bodoh, tapi boleh berdepan situasi sebenar, dialah hero. Mariam buat tak peduli je, tetap duduk bertinggung baham ayam panggang dengan penuh selera. Tudung bawal entah ke mana tah. Ni siapa ni? Kalau bukan Mariam, pergi balik tempat kau. Datang kacau saudara mara kami buat apa? Mariam angkat kepala. Muka dia bengis, mata merah padam tahan marah. Eddie pun ke depan nak tunjuk hero lah. Kau ni siapa? Kenapa kacau Mariam? Tanya Eddie. Tak sempat Eddie nak interview lebih-lebih, Mariam capai talam atas lantai dan talam tu melayang tepat kena kepala Eddie sebelum sempat dia tepis. Kedekung! Nak haram betul, siap bergema lagi bunyi dia. Terus bengkak sebelah dahi Eddie. Cepat-cepat dia berundur balik ke belakang Abang Razi. Tak jadi nak tunjuk terror. Ambilkan selimut, kata Abang Razi lepas selesai bacakan rukiah ringkas. Pak Ayah berlari keluar dan masuk semula bawa selimut dan serahkan pada Abang Razi. Kain tu pun dikelubung atas kepala Mariam sampai tutup seluruh tubuh dia. Apa nama mak dia? Tanya Abang Razi pada Pak Ayah. Salwa. Abang Razi beristighfar dan berselawat Nabi. Kemudian dia lafazkan, dengan nama Allah yang menyimpan segala rahsia di langit dan di bumi, yang menggenggam nama-nama hamba di Luh Mahfuz. Kalau ada yang lain dari Mariam binti Salwa dalam tubuh hamba ini, sila jawab panggilan aku. Suasana sunyi sepi, panggilan tak dijawab, hanya dengusan nafas Mariam yang kedengaran dari balik kelubung kain batik itu. Ada juga terdengar bunyi tulang ayam yang dipatah-patahkan dengan rakus. Kemudian Abang Razi beralih ke belakang Mariam, duduk dekat situ dan terus tampar belakang Mariam dengan kuat. Gedebuk! Serentak dengan tu, Mariam terus tegak ke badan.
Anehnya kaki Mariam masih mencangkung, tapi bahagian atas badan dia naik tinggi sikit dari biasa, macam ada orang lain duduk atas bahu dia. Pak Ayah yang tadi duduk elok sebelah Mariam terus berundur ke belakang Eddie. Eddie pun ikut Ghostan sikit nak duduk belakang Pak Ayah balik, tapi Pak Ayah pun ikut Ghostan sama. Eddie Ghostan, Pak Ayah Ghostan, Eddie Ghostan lagi, Pak Ayah pun Ghostan lagi. Makin lama makin jauh mereka mengundur. Akhirnya tinggal Abang Razi je dekat dengan Mariam. Apa-apa biar dia lah yang hadap. Kalau boleh Eddie dengan Pak Ayah nak cabut pergi minum teh tarik dulu. Abang Razi teruskan tugasnya. Siapa yang duduk dengan Mariam ni? Kau berdiri apa? Suara makhluk yang keluar dari tubuh Mariam tu garau dan serak-serak basah, macam Ramli Sarip. Dah tak sama langsung dengan suara Mariam yang biasa Eddie dengar tu. Aku pedulilah sebab Mariam tu saudara aku, orang Islam sama macam aku. Aku wajib peduli hal dia. Orang Islam apa? Dia puja aku. Orang Islam tak puja iblis. Dia sempat bertaubat. Tuhan bagi peluang umat Muhammad untuk bertaubat. Kau tu Tuhan dah janji neraka. Faham tak? Tapi Tuhan dah bagi izin pada aku untuk bawa umat Muhammad ke neraka, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Perempuan ni tak soleh. Dia solat tapi lebih percaya aku daripada percaya Tuhan. Faham tak? Tu aku tak tahu, tapi bukan hak kau nak tentukan dia pergi syurga ke neraka. Itu hak Allah. Keluar sekarang. Tinggalkan dia dekat sini atau aku bakar kau dengan aduhan. Makhluk tu terdiam, mendengus kencang di balik selimut yang menutupi tubuh Mariam. Nafasnya turun naik sampai ternampak kain selimut tu timbul tenggelam, timbul tenggelam. Pergi matilah kau, aku tak takut. Eddie teringin sangat nak silap selimut tu dan tengok sendiri rupa makhluk yang sembunyi dekat situ. Tapi takut dia pula yang kena selimut dengan Abang Razi. Jadi Eddie simpan niat tu dalam hati. Abang Razi tak balas kemarahan makhluk tu. Dia kekal tenang dan teruskan bacaan ayat-ayat suci dari surah Ad-Dukhan ayat 43 sampai ayat 50. Ingatlah sesungguhnya pohon zakum buahnya menjadi makanan bagi orang yang berdosa dalam neraka. Makanan ini pula panas seperti tembaga cair mendidih dalam perut, seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya. Lalu diperintahkan kepada malaikat penjaga neraka, regutlah orang yang berdosa itu dan seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian curahkanlah di atas kepalanya azab siksa dari air panas yang menggelegak, serta dikatakan kepadanya secara mengejek, rasalah azab siksa. Sebenarnya engkau adalah orang yang berpengaruh dan terhormat dalam kalangan masyarakatmu. Kemudian dikatakan kepada ahli neraka umumnya, sesungguhnya inilah dia azab siksa yang kamu dahulu ragu-ragu terhadapnya. Jahanam kau ni, jahanam! Pekik makhluk tu, suaranya lantang memecah keheningan malam. Tapi suara tu bukan datang dari balik selimut, sebaliknya datang dari ruang tamu yang kosong. Eddie pandang ke ruang tamu tu, memang tak ada orang. Bini Abang Razi pun dah tak ada dah. Mungkin dia dah balik tengok anak-anak dia kot. Selimut yang tutup tubuh Mariam terus kendur dan Mariam terus rebah terlentang atas lantai. Angkat dia, jangan buka lagi selimut tu, kata Abang Razi. Pak Ayah cuik bahu Eddie. Kau dah pergi angkat. Eddie kali belakang tengok muka Pak Ayah. Eh, tu bini kau ke bini aku bang? Bini aku. Ha, dah bini kau, kau lah angkat. Oh, okey. Dalam hati Eddie mengeluh, ya Allah ya Tuhan, dia ni kenapa? Takkan aku pula yang nak angkat bini dia kot. Pak Ayah terus dapatkan Mariam, diribanya kepala Mariam dengan lemah lembut. Lepas tu Abang Razi suruh Eddie ambil secawan air putih. Belum sempat Eddie bangun, terdengar suara dari belakang. Nah, bagi dekat Abang G. Eddie berpaling. Ada seorang perempuan pakai jubah hitam hulur secawan air ke muka Eddie. Rupa parasnya masih lawa walaupun dah berusia. Ni siapa pula? Nilufa dari masa depan ke? Bak sini air tu. Anak-anak okey ke? Kata Abang Razi sambil sambut air yang Eddie hulurkan. Mata Eddie masih tak berkedip pandang perempuan yang hulurkan air tadi. Siapa dia ni? Okey, dah suruh diorang masuk tidur dah, jawab perempuan tu. Baik, tunggu sini, kejap lagi nak bagi jam mandi. Abang Razi sambung baca sesuatu pada air tadi. Kemudian dia jurus pada kain selimut yang tutup muka Mariam. Selang beberapa saat, Mariam tersedak dan tersedar dari pingsan. Pak Ayah tepuk-tepuk belakang isterinya. Bang Ji, dah boleh buka selimut ni ke? Tanya Pak Ayah. Boleh dah, bawa dia pergi mandi. InsyaAllah, tak ada apa-apa. Rodah, tolong kejap. Abang Razi pandang perempuan cantik tadi yang tiba-tiba ada dekat situ. Mariam pun dipapah ke bilik mandi, dibantu oleh Pak Ayah dan Kak Rodah. Depan rumah dah ada 3-4 orang jiran yang datang. Ada yang dah masuk dalam, ada yang masih tunggu dekat luar. Kena rasuk ke bang? Tanya seorang jiran yang Eddie tak kenal. Ya, dah okey dah. Oh, kami dekat bawah tadi pun dengar. Tu yang datang tengok. InsyaAllah tak ada apa-apa. Benda kecil je. Jangan heboh dekat blok lain ya. Kita jaga aib mereka. InsyaAllah bang. Ada apa-apa nak tolong tak? Tak ada apa. Bini saya ada tu, dia tolong tengokkan Mariam. Okey, kalau tak ada apa-apa kami balik dululah ya.
Baru Eddie faham, rupanya itu Kak Rodah bini Abang Razi. Masa Eddie sampai tadi, dia tak ada dekat situ. Mungkin dia dah lama sampai tapi mereka tak perasan. Tapi ada satu benda yang buat Eddie keliru. Kalau itu Kak Rodah, habis siapa perempuan tak siap yang duduk dekat sofa tadi? Eddie bangun dan pandang sekeliling rumah. Memang tak ada kelibat perempuan yang dia nampak dekat ruang tamu tadi. Nak kata mak payah, mak dia dah lama meninggal. Kalau mak Mariam sekalipun, kenapa masa Eddie datang awal tadi, tak ada nampak pun dalam rumah? Ni yang buat Eddie rasa pelik. Kemudian Eddie datang dekat Abang Razi yang tengah lipat selimut dekat tengah rumah. Eddie bersuara, "Macam mana bang? Benda tu dah balik ke?" "Wallahu a'lam. Harap-harap macam itulah. Kalau dia datang balik, kita ulang lagi. Terima kasih banyak sebab tolong saya tadi." "Eh, saya tak buat apa pun. Duk nganga je dekat belakang." Abang Razi tersenyum sambil tepuk-tepuk bahu Eddie. Masa tu Eddie dah nak balik dah, tapi Abang Razi suruh tunggu dulu sampai Mariam selesai dimandikan. Dia ajak Eddie duduk dengan Pak Yah dekat ruang tamu. Sementara tu Kak Rodah teman Mariam dalam bilik tidur. "Pak Yah, anggaplah kita ni macam adik-beradik. Eddie ni kawan baik Pak Yah. Saya jiran baik Pak Yah. Kalau ada masalah, datang cari kami ya." Pak Yah hanya duduk berteleku. Matanya mula bergenang dengan air mata, tanda menyesal dengan apa yang dah berlaku. Abang Razi sambung lagi nasihatnya, "Kita ni berdiri di bumi Allah. Kita bernafas dan satu hari nanti pun mati di bumi Allah. Jadi apa pun kena bergantung dengan Allah. Allah dah pesan dalam kitab dan melalui nabinya. Jangan langsung berkawan dan bertuankan syaitan. Jangan minta apa-apa dengan syaitan. Kalau nak minta apa-apa, direct je dengan Allah. Nanti dia akan hantar bantuan. Macam sekarang, waktu Pak Yah susah, dia hantar kami. Pak Yah ni ujian untuk kami. Nanti bila kami susah, dia hantar Pak Yah pula. Kami ni ujian untuk Pak Yah. Macam itulah cara kita hidup dengan agama. Benda yang lepas biarkan. Dah jadi pun, sekarang Pak Yah kena bertaubat dan minta ampun dengan Allah. Ajak Yam sekali, sama-sama bertaubat laki bini. Sama-sama bangun buat solat taubat. Allah tu maha pengampun, maha penyayang. Dia dah janji dengan kita. Umat Nabi Muhammad ni, walaupun dosa setinggi langit, pintu taubat sentiasa terbuka. Umat lain tak dapat macam kita. Betapa bertuahnya kita ni jadi umat Nabi Muhammad. Kita rugi kalau tak ambil peluang ni. Nabi dekat sana setiap saat doakan kita. Baginda dah sediakan telaga untuk kita. Apa yang kita kena buat, ikut jalan yang baginda dah tunjuk. Jangan menyimpang ke jalan lain. Faham tak Pak Yah? Pak Yah mengangguk. Air mata mula mengalir ke dagu. Eddie pun rasa tersentuh. Tiba-tiba timbul rasa betapa banyaknya dosa yang dia tanggung. Tiap hari buat dosa. Berapa banyak wasiat Nabi yang dia tak ikut. Asyik kejar keseronokan dunia. Terpesona dengan nikmat sementara. Bangga dengan apa yang dimiliki. Astagfirullahalazim. "Terima kasih Abang Razi. Saya menyesal dengan apa yang saya dah buat. Saya dah melampaui batas. Semua ni pasal saya dah tak tahu nak buat apa. Dan saya terlalu ikut cakap bini saya." "Pak Yah, dah lama saya nak cakap hal ni. Tapi saya takut Pak Yah terasa. Tapi kali ni, saya kena cakap juga untuk selamatkan rumah tangga Pak Yah." "Apa dia tu bang?" Abang Razi hela nafas panjang. Wajah dia nampak macam serba salah, macam sembunyikan sesuatu. Tapi akhirnya dia lafazkan juga. Dan berita ni betul-betul buat Eddie dan Pak Yah ternganga macam cicak kena getah. "Pak Yah, Mariam tu dah guna-gunakan Pak Yah. Dia ada simpan benda tak elok dalam rumah ni." Pak Yah pergi ambil tong beras dengan bekas gula dekat dapur. Pak Yah tercengang, tapi dia bangun juga pergi ke dapur. Pak Yah selongkar dalam kabinet, kemudian kembali dengan satu tong beras separas lutut dan satu tupperware warna pink. Dua bekas tu diletakkan depan Abang Razi. "A'uzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billahi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiu 'alim." Lepas habis baca kalimah-kalimah tu, Abang Razi seluk tangan dalam tong beras sampai pada siku, kemudian dia tarik tangannya keluar semula. "Ni, ini perbuatan sihir penduduk suami," kata Abang Razi. Abang Razi hulurkan sesuatu yang dia tarik keluar dari tong beras. Ada bungkusan hitam sebesar genggaman tangan orang dewasa. Abang Razi buka bungkusan tu. Dekat dalam ada segulung kain warna putih bercampur warna merah. Bila kain tu dibuka, rupanya itu adalah tuala wanita yang masih ada bekas darah. Tuala tu digulung dengan satu patung kecil yang dicucuk sebatang jarum di dadanya. Selain benda tu, ada juga gumpalan rambut, potongan kuku dan cebisan kain pelekat. Semua barang ni Pak Yah punya. Rambut, kuku dengan kain pelekat, semua ni barang Pak Yah. "Saya tunjuk dulu sebelum saya pergi bakar nanti. Ni yang kita boleh nampak. Yang kita tak nampak, yang Pak Yah dah telan lagi tu, tak tahulah.
Kena sabar ya Pak ya. Allahu Rabbi. Pak Ayah tutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya nampak terkejut dan kecewa. Suami mana yang tak kecewa bila isteri sendiri sanggup buat benda macam tu. Abang Razif seluk tangan dalam tupperware berisi gula pula. Dia keluarkan satu bungkusan kecil warna kuning. Dalamnya ada barang hampir sama, cuma ditambah dengan serbuk kuning yang berbau kapur barus. Pada kain kuning tu ada tulisan Jawa yang Eddie sendiri tak faham maknanya. Air mata Pak Ayah mengalir deras bila dia tengok sendiri permainan bini dia, si Mariam tu. Ni bukan mainan orang biasa Pak Ayah. Ni mainan manusia yang bergantung pada iblis. Sebab tu jadi macam-macam dalam rumah ni. Kenapa dia sanggup buat saya macam ni? Saya tak ada buat salah pun dengan dia. Wallahu alam. Yang tu Pak Ayah kena tanya dia sendiri. Kadang-kadang kita rasa tak buat salah, tapi kita tak sedar. Mungkin dia makan hati, masih-masih simpan, tak nak bincang, tak nak luah hati ke hati. Pak Ayah jangan marah dia. Jangan fikir lagi soal cerai berai. Fikir anak-anak dulu. Kesian dekat diorang yang tak tahu apa-apa. Bincang elok-elok dengan Mariam. Pak Ayah sebagai lelaki, ketua rumah, pemimpin, kena tahu cara nak tarik dia balik. Ajak dia balik ke pangkal jalan. Lagi afdal dari biar dia macam tu je. Saya bukan nak buruk-burukkan keadaan atau nak buka pekung sesiapa, tapi saya nak sampaikan kebenaran. Dah lama saya perhati Mariam tu. Cuma saya cuba bersangka baik. Bila dah jadi macam ni, saya kena cakap juga dekat Pak Ayah. Baik bang, saya sayang Mariam tu. Dia bini saya dan kami sayang anak-anak kami juga. Pak Ayah masih sebab tahan rasa pedih di hati, tapi Eddie yakin Pak Ayah akan maafkan Mariam. Eddie kenal lama dah Pak Ayah ni. Dia memang jenis susah nak berdendam dengan orang. Orang kata apa pun dia diam. Ini kan pula kalau bini sendiri yang buat hal. Semoga Pak Ayah diberi ketabahan dan kesabaran yang tinggi untuk hadapi ujian ni. Bila semuanya selesai, mereka pun minta diri nak balik. Jam dah menghampiri pukul 1 pagi. Mariam pun dah tidur nyenyak sebab keletihan. Eddie salam dan peluk Pak Ayah. Sebagai kawan baik, dah jadi tanggungjawab Eddie untuk terus sokong Pak Ayah sampai bila-bila. Masa Eddie tengah sarung selipar, Kak Raudah bersuara. Adik ni asal mana ya? Saya orang Bagan Kak. Lama dah duduk sini. Oh, Bagan mana? Bagan Dalam. Bagan Dalam? Memang asal situ? Ya Kak, memang surat beranak pun tulis situ. Kenal tak Pak Katib? Apa tak kenal pula Kak? Saya anak dia. Oh, patutlah muka macam kenal. Dulu kecil-kecil suka lari bogey keliling kampung. Allahu, kisah silam yang hitam tu tak payahlah dikenal lagi wahai Kak Raudah. Terus ini terasa macam tengah bogey sekarang ni. Akak pernah mengaji dengan ayah awak dulu. Pernah duduk situ kejap. Ayah akak kerja KTM. Sempatlah mengaji dengan Pak Katib 2 tahun. Lepas tu kami pindah KL. Ayah awak ada lagi ke? Ada, sihat je alhamdulillah. Tapi dah tua sangat. Ya ke? Alhamdulillah. Rindu dekat tok guru akak tu. Entah dia ingat lagi ke tak. Nanti balik kirim salam ayah. InsyaAllah nanti akak pergi rumah tengok ayah. Tinggal nombor telefon dekat Abang Razi. Baik Kak, insyaAllah. Mereka berpisah dekat situ. Pak Ayah tutup pintu rumah. Abang Razi dan Kak Radha pun masuk ke rumah mereka. Eddie pun turun tangga. Sampai dekat set tangga paling bawah, tiba-tiba lampu dekat situ terpadam lagi. Sama macam malam pertama Eddie datang rumah Pak Ayah hari tu. Hah, apa pula lagi ni? Cepat-cepat Eddie buka telefon dan tekan YouTube nak pasang nasyid. Tapi tiba-tiba keluar lagu ni. Silap-silap, ni lagu Hotel California. Mana nasyid, mana nasyid? Kisah ni berdasarkan pengalaman sebenar yang dialami oleh salah seorang sahabat baik Eddie beberapa tahun lepas. Dan Eddie dah dapat kebenaran daripada Pak Ayah untuk ceritakan kisah ni dalam bentuk penulisan. Dan saya dah dapat izin daripada Abang Eddie untuk ceritakan kisah ni dalam bentuk video. Entahlah, tu pun jenuh jugalah. Abang Eddie pujuk Pak Ayah. Tempoh rawatan dan pemulihan tak berakhir dekat situ. Tapi Eddie pendekkan cerita ni setakat yang diingat saja. Nama tempat dan watak diubah sikit demi menjaga sensitiviti dan aib mereka yang terlibat. Plot pun ada perubahan sikit supaya penyampaian lebih baik. Yang betul dalam cerita ni cuma nama Eddie, nama ayah dan nama kampung Eddie je. Pak Ayah masih sihat walafiat sampai sekarang. Makin bahagia dengan keluarga dia. Anak pun dah 4 orang, tapi mereka tak duduk kuartus tu lagi. Dah pindah rumah sendiri. 2 tahun lepas mereka dah pergi umrah. Abang Razi dan Kak Raudah pun masih ada. Sekarang dah pencin dan dah balik kampung halaman di Perak. Mereka pernah datang ziarah ayah Eddie lepas peristiwa tu, tapi sekarang dah lost contact. Ayah Eddie dah kembali ke Rahmatullah pada tahun 2016. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Perempuan misteri dekat ruang tamu sampai sekarang kekal misteri. Eddie masih tak ada jawapan untuk itu. Abang Eddie pula macam inilah, rambut makin nipis. Doakan Abang Eddie sentiasa sihat supaya dia boleh terus menulis dan berkongsi cerita dengan kita semua. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran suatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahur. Assalamualaikum. Adios.